Lurah Kayuringin bersama Tiga Pilar membubarkan remaja yang sedang berkumpul pada saat melaksanakan kegiatan PSBB. Namun pada saat memutari kembali area tersebut, Lurah masih menemui remaja tersebut ditambah dengan meminum minuman keras dan melawan saat diberikan himbauan oleh Lurah. Karena perbuatannya tersebut, Lurah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Selatan yang dipimpin oleh Kompol Imam. Anggota kepolisian bergegas menuju lokasi. Sesampai di lokasi, pihak kepolisian berhasil mengamankan 11 remaja yang masih berada di tempat yang telah dilaporkan. Kemudian 11 remaja tersebut dilakukan penggeledahan dan dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk mendapatkan pembinaan. Ya, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan ya, tidak ditemukan ya barang senjata tajam atau barang berbahaya lainnya. Namun demikian kita akan dalami sehingga diharapkan kita bisa mengetahui apa motivasi mereka ya berkerumunan di salah satu tempat, kemudian ketika ditegur oleh petugas di tingkat kelurahan tidak diindahkan. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita amankan di sini, kemudian kita lakukan pembinaan, ini akan tumbuh ya kesadaran, peduli ya terhadap kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan atau pemberlakuan PSBB di wilayah Kota Bekasi dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.